siang, Pren. Hari ini gua lagi di Lenggang. Kebetulan Lenggang turun nih, Pren. Hari ini gua ngawal ijonya Dodi. Kedengeran gak sih gua pakai masker, Bro? Kedengeran bacot gua gede. Oh ya, Pren, gua lagi duduk nih sama mantan juri. Tahu deh masih juri enggak, Bro, lu, Bro? Enggak. Nih, jualan ngadep karpet. Ngadep sini. Jualan karpet sekarang tuh. Sekarang lu juri mana, Pren? Kagak, enggak juri mana-mana. Halo, gua denger-denger kemarin lu jadi IP IO baru. Kagak. Keren banget lu, gile. Sekali masuk IO langsung bukan jadi juri dulu, langsung jadi IP. Buset dah. Kok jadi pada berdiri? Kok lu jadi pada berdiri ngapa emangnya? Ya benar lu kemarin masuk IO baru ya, Bro? Masuk IO baru, cuman nggak beres. Jangan ngomong begitu loh. Di vlog gua suai banget ya, kampret banget. Cari yang nyaman. Lo nyari yang nyaman. Cari yang nyaman. Kalau kagak nyaman mau ngapain? Iya benar. Kerja emang nyari yang nyaman enak. Iya. Berarti lu belum nemu tempat yang nyaman. Belum. Udah sekarang jadi pemain aja udah ganteng burung beres. Oh gitu. Sekarang lu ganteng burung. Iya. Terima burung ya bang. 1548 tiket 200. Murai. Ya murai lah, masa gagak. Gua rasa emang murai, biar kan kalau bagus jual gitu ya. Oh, Owen mau pantap. Udah sering masuk nggak emang, Bro? Sering. Mantap. Lepas rotol. Lah itu lihat 66 yang kemarin di BSD, bolang. Ingat kagak nomor 66? Di pinggir itu ya, nah. Yang burung pukulannya doang. Wih, enak aja gua tonjok. Kalau sebelah MS. Gua mah burung mukul-mukul doang itu. Wah, bawa saikul. Lu pakemnya kan lu tahu. Lagunya gampang keromong, enak durasi lagi. Durasi roll tembak. Wah, itu bukan durasi roll tembak lagi. Sekarang lu nyuruh dijual. Murai doang. Orang buat ini karpet itu. Buat apaan? Ya dijual. Oh, samping. Nah, emang dijual ini. Gak blok duit, dijualan sekarang. Berarti benar nih? Gak lu bener. Udah gak masuk salah satu itu. Udah kagak, sama sekali. Udah kagak, udah mandi lagi. Tapi ada gak sih niat-niatan pengen masuk ke IO lama? Gue udah pernah ngomong. Tapi ada satu orang yang gak setuju. Oh, satu orang gak setuju? Iya, tapi Pak Boynya sendiri pada waktu itu gak nyuruh dipecat. Oh, lu mengundurkan diri? Dipecat, udah. Nanti judulnya apa nih? Keluh kesah mantan juri. Iya, bener. Yang dijolimin, udah. Buset dah. Gua salah lagi. Biar seru. Ini alamat vlog gua bakal diiniin lagi nih. Enggak, pasti banyak yang komen bener. Oh, gitu. Ayo. Oke. Jadi gini. Yaudah, gimana? Pada waktu itu, jadi entah kesalahannya gimana, di banner waktu itu gue langsung ditanda tangan, dipecat sama pengurus. Tapi Pak Boy langsung sendiri. Dipecat? Langsung. Berarti kalau langsung dengerin dipecat? Dulu. Langsung itu sebetulnya sepihak. Yang namanya ada kesalahan, harusnya kalau sebuah organisasi harusnya dipanggil. Oke. Dipanggil dong, disidang dulu apa segala macam, kesalahannya mana. Tunjukin buktinya, gitu. Kalau cuma capturean doang, nggak bisa kayak gitu. Kalau capturean doang juga semua juga bisa kayak gitu. Okay. Terus lo mau mengundurkan diri sendiri? Nggak ngundurin diri. Nggak, dipecat beneran? Iya, keluar surat itu, surat dari ke WA tuh, ya kan? Itu langsung, udah, ya namanya gue dipecat mau diapain lagi, ya kan? Gue disuruh ke Bogor tadi aja sebetulnya. Tapi cuman lu gak kan, ke Bogor? Ya gak ke Bogor lah. Gimana gue mau ke Bogor, gue itu kagak gablek. Udah nerima pesan itu, udah dipecat, jadi lu sengaja gak datang ke Bogor? Bukannya sengaja, namanya dipecat mau diapain. Oke, okay. Lu jadi nerima? Ntar gue bisa, sebetulnya sih gak nerima, sebenarnya hati kecil gue. Lah ngapa lu gak ngomong? Nah itu dia, makanya. Kan gue bilang tadi, semua juga namanya orang, Jemi ya, namanya orang. Gue tuh kerja udah bener. Oh, udah kerja udah bener. Lah, sekarang gue tanya Pak Boynya sendiri, selama lomba di banner, pernah gak gue terima ongkos sebelum lomba? Kan gak pernah. Sampai gue sodorin tuh handphone gue, gak pernah, gue mah gak pernah. Oh, terima gitu. Duit sponsor sebelum masa lomba. Iya sih lu kagak dapat peringatan dulu kagak dari... pernah buat aja orangnya langsung nggak mungkin langsung keluar SP lu dipecat demi serius. Nah lu yang serius bilang ikutin stres juga. Oh, ya gue lupa. Kayaknya romannya emosi lah. Oh ini curahan hati ya bro. Bukan, karena gue posisinya benar. Okay. Tadi waktu gue potong ya, emang di mana-mana kalau yang benar udah pasti banyak musuhnya. Oh gitu. Lah iya. Kalau yang nggak bener, banyak temennya. Oh, gitu. Ntar di neraka kan banyak itu ntar. Lemes banget. Lah. Oh jadi itu capturean itu ketahuannya setelah lomba. Nah yang ngasih itu emang bener-bener burung itu dia emang layak menurut lo. Lah iya, juara satu lagi.
Tapi gue nggak tahu itu capturean dari mana, nggak ngerti. Karena si pengurus itu nggak mau ngasih unjuk, nggak mau ngasih tahu capturannya dari pemain. Jadi itu bukan burung bermasalah yang lu colok? Bukan, nggak ada. Emang burung-burung? Nggak ada bermasalah, nggak ada. Nggak ada. Dan Pak Boy sendiri juga ngomong kan, kalau selesai lomba mah tuh, kalau misalkan juara, sah-sah aja lu dikasih duit. Kan begitu. Ucapan terima kasih? Nah iya. Okay. Ya udah, ijo mau turun. Ijo udah turun, John? Belum. Jadi ini keluhan lo nih ya, ya lo iniin gitu. Ngomongin ya. Aja. Jadi lo ada niatan nggak seandainya itu mau balik lagi ke? Sekarang begini Mi, masalah niatan mah jujur aja. Gue sebetulnya tuh dari dulu kan memang gue kan dibesarkan dan maju kan dari BNR. Okay. Lah buktinya gue masuk IO lain gue jadi kolab jadi IP. Karena emang track record gue bagus. Anjir, bukan lah. Ngomongan diri sendiri. Lah emang bener. Track record gue emang bagus. Lah lu kan ada posisi lu udah naik nih jadi korlap IP, ngapa lu keluar? Ini kagak beres jurinya pada ablahu mau diapain, pala gue pusing. Oh jadi lu yang keserang jadinya lah, ya? Lah iya. Keserang lu jadinya lah, gitu. Lah iya, sekarang jurinya ablahu. Burung yang bener jadi dikoncerin yang kemane-mane. Kan yang ditanyain korlap sama IP-nya. Kan pusing pala jadi gue. Jadi lu yang kena ya? Lah iya, dimana-mana. Juri mah enak, tinggal colok kabur. Tanggung jawab lu ya? Lah iya. Berarti tanggung jawab korlap IP itu lebih waduh keras kali. Kan gua denger-denger bayaran lu gede tuh korlap. Lumayan emang. Enggak menyesal lu keluar? Oh enggak ada nyeselnya gue. Enggak ada nyeselnya. Kan gua bilang gua tuh cari nyaman bukannya cari. Berarti sebenarnya lu tuh nyaman di IU? Ah nyaman. Dijamin nyaman kalau gua mah. Lah benar. Cuman gara-gara pemecatan itu jadi sakit hati, Bro. Ada sakit hati gua. Oh, ada sakit hati. Bukan Pak Boy ya, maaf. Pak Boy gue hormatin, dari dulu Pak Boy gue hormatin. Asli, gue hormatin dia. Gue dari dulu. Gue sama Pak Boy sungkem asli gue mah. Karena gue tahu dia. Tahu, orangnya baik. Gue gak bisa dah. Kalau dia emang gak di belakang-belakang kalau ngomong Pak Boy. Asli, gue salut sama dia. Beneran, gue mau bercanda ngomong apa adanya. Oke nih, mudah-mudahan Babe nonton ya. Iya. Nonton nih, Be. Keluh kesah mantan juri. Bener, Pak Boy ya. Tuh, dengerin tuh. Keluh kesah mantan juri lu nih. Iya. Katanya sih, kayaknya sih dari gue baca, dari omongan dia pengen balik lagi. Walaupun balik lagi, Mi, duitnya kagak gablek. Buat diklat ya, udah itu doang. Emang pakai diklat lagi ya? Lah iya, suwe dimana-mana ya pakai dibayar lagi. Lah harusnya lu ngomong dong, kan gue kemarin udah diklat. Masa gue diklat lagi? Nah, gitu bisa. Dong. Tetap ya, harus diklat. Biar gimana juga yang namanya. Lalu ntar jadi juri lagi. Ya gak ada masalah, malah gue demenan jadi juri. Oh, enak. Oh gitu. Iya kan? Pegang koncer lagi. Gak bisa lu jadi IP korup. Gak ada masalah. Yang penting nyaman ya, Bro. Kalau yang penting gue jadi juri kan enak. Gue juri baru. Iya kan? Baru lagi. Ya kan tinggal tunjukin ya tuh kualitas aja skillnya kan gitu. Oh iya, gua enggak ngaruh. Lebih yang penting diri lu nyaman. Nah. Mantap nih. Papi dengerin ya, Pi. Yeah. Ade Guntur. Dengerin, biar mereka tahu. Yes. Oh gitu. Tapi sih lumayan sih dia. Kalau lagi enggak error lumayan. Waduh, dari gua enggak error. Kalau enggak error lumayan dia emang kerjanya. Dia tambur bagus. Cuman kalau lagi error kadang-kadang gua lah kan kita ngomong apa adanya yeah. Gua mah no. Lu ngomong apa adanya, gua juga ngomong apa adanya. No, yang dekat sejuta nih. Oh, datang lo gitu. Oh iya. Ikan juara satu. Iya, yang tujuh orang. Turun. Kan sedokiran lagi dia mah enggak pernah rame-rame. Sendirian oh. Aja dia bawa motor ya. Pantau pake motor. Iya. Lu pakai motor bawa burung nih. Gue enggak bawa motor di situ. Nah, udah antar gua lihat burung lo kali iya. Aja gua cocok buat dia. Nomor 48 gitu. Ntar ya. Lah lo udah lihat sih kemarin di Bolang. Ya, nomor 66 blaga-blaga gila ntar, aja. Ntar gua lihat lagi aja dah. Gua lihat lagi kalau siapa tahu aja kalau cocok mah ya lumayan aja. Pokoknya gampang keromong kasih tahu aja. Oke, friend. Mau turun hijau ya. Salam kicau mania.